Cantik, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi sama aku Kiki. Seperti biasa, sebelum kita mulai video kali ini, jangan lupa untuk subscribe dulu channel aku untuk yang belum subscribe. Dan kalian juga boleh follow Instagram aku di @sakinatuljana. Nanti linknya akan aku simpan di description box aku, biar kalian gampang cari Instagram akunya. Dan kalian juga boleh like, comment, and share video aku ke teman-teman kalian. Siapa tahu teman-teman kalian juga suka sama video aku. Jadi di video kali ini aku mau Shopee haul lagi, aku mau unboxing lagi. Jadi di kemarin 12-12 kemarin itu aku abis belanja di Shopee lagi, aku abis ngeborong lagi, dan ini paketnya baru pada sampai, jadi aku baru unboxing. Dan kabar gembiranya, aku belanja itu ngeborongnya itu super murah banget. Parah. Karena kemarin aku ikutan flash sale, yang flash sale-nya gila-gilaan. Jadi di sini aku udah nih ya, di sini aku udah belanja tuh. Sebenarnya belanjaan aku nya masih banyak, cuman aku mau unboxing yang ini dulu. Yang ini dulu. Jadi di sini aku mau unboxing produk-produk make up yang harganya cuman Rp99 aja. Tapi gak cuma make up, di sini ada skincare-nya juga yang harganya cuma Rp99. Gila, murah banget kan? Kebayang gak sama kalian bisa belanja semurah itu berkat Shopee yang ngadain flash sale gila-gilaan ya kan? Jadi siapa yang gak kalap gitu kan, namanya juga promo. Udah gitu harganya cuma Rp99, jadi pasti kalian kalap. Nah, jadi gak usah tunggu lama lagi, yuk mari kita unboxing aja. Aku beli apa aja sih di Rp99 ini. Tapi kalau gak salah di salah satu paketnya ini itu ada yang bukan make up tapi harganya Rp99. Jadi aku mau kasih lihat ke kalian aku beli apa aja sih produk-produknya yang harganya cuma Rp99 ini. Nah, jadi aku mau unboxing dari paket yang paling kecil-kecil dulu ini. Nah, ini untuk yang pertama tipis banget. Di sini aku beli sampel. Jadi kebetulan ini sampelnya lagi murah banget kan. Biasanya orang-orang tuh bukan orang-orang, biasanya di Shopee itu yang jual sampel itu harganya ya lumayan kalau menurut aku, kayak bisa 8.000 gitu kan. Bisa 10.000. Aduh, sobek nih guys. Nah, di sini aku beli si Hanasui ini masker, sama dia di lakban lagi, sama Madagascar Centella Toning Toner. Nih, aku beli toner sama si Hanasui masker ini, dan ini kerobek keluar. Oke, kita simpan dulu. Terus selanjutnya mana nih yang paling tipis? Nah, ini dulu deh. Nih, di sini ini kecil banget. Di sini aku beli lipstick sih kalau nggak salah, ini yang kecil. Harganya Rp99. Entah ini lipstick apa, aku juga kemarin lupa. Susah. Nah. Nah, ini dia lipstiknya. Aku beli Wet n Wild. Nah, ini lagi promo, cuma Rp99 aja bisa dapat lipstick. Wow, amazing banget kan. Terus selanjutnya, nah ini aku beli, kalau gak salah ini aku beli lem kuku. Nah, itu. Ini lem kuku harganya Rp99 aja. Terus selanjutnya kita buka yang ini. Ini dari luar negeri. Kita buka, beli apa ini? Nah, di sini aku beli eyeliner. Nih, eyeliner mereknya Beauty DNM. Terus di sini juga waterproof, ini cuma Rp99 aja. Lumayan banget kan? Terus aku mau buka yang ini. Yang warna pink ini.
Nah, ini paket yang barusan yang pink udah aku buka. Ini juga sama sampel. Nah, di sini aku beli Innisfree Super Volcanic for Climax. Tuh. Ini harganya Rp99 aja. Sama nih, sama Innisfree Jeju Cherry Balsam Tone Up Cream, sama Innisfree Jeju Cream Blossom Jelly Cream. Nih. Ini tester yang biasanya di harganya itu ya 8.000-an, cuma Rp99. Dan ini paket yang agak besar. Di sini aku beli foundation. Ini foundation dari MN Meno. Ini harganya jadi Rp99 aja, murah banget kan? Coba kita buka isinya, betul kah ini foundation? Wow, ini dia foundationnya. Ternyata ini besar sekali. Aku kira ini tuh kecil dan ini nomornya 004. Tapi kayaknya sepertinya ini terang banget. Oke, lanjut ya. Satu lagi. Nah, ini dia satu lagi. Kita buka. Ini juga Rp99. Tebal sekali bebaloknya. Dan yang terakhir aku beli kacamata. Ini kacamatanya Rp99 aja. Coba kita cobain bagus gak. Wow, kacamatanya yang lagi kekinian. Coba ya. Waduh, ini agak susah nih dibukanya. Gak bisa. Wow, nah ini dia kacamata Rp99. Lumayan kan cantik. Nah, jadi belanjaan aku ini, nah belanjaan aku segini semuanya, harganya Rp99 aja ya kan. Kalau misalkan kalian juga mau, silahkan berburu di Shopee, karena biasanya setiap bulannya itu ada aja diskonnya yang murah-murah gitu kan. Jadi kalian pantengin terus aja si Shopee. Sebenarnya aku juga kemarin banyak sih belanja yang kayak harganya cuma Rp12 aja. Terus ada yang Rp45, ya macam-macam pokoknya. Cuman sekarang di sini aku mau nunjukin yang aku belanjanya Rp99 dan aku bisa dapat make up tuh, aku dapat eyeliner, dapat foundation dan dapat lipstick gitu kan dengan harga Rp99. Dan aku juga dapat sampel-sampel. Nih, tuh aku dapat sampel-sampel, lupa yang ininya tadi enggak bawa. Nah, jadi gitu dulu aja Shopee haul dari aku, unboxing dari aku. Thank you udah nonton video aku kali ini. Jangan lupa support aku terus. Bye-bye.